Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sudah sampai pada kitab keempat, babnya bab ke-1. Kitab keempat ini merupakan kitab yang menerangkan tentang wudu. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bab ke-1 Imam Bukhari membuat bab maja'a fil wudu'i, yaitu bab sesuatu yang berkaitan dengan wudu atau perihal wudu. Wa qaulullahi ta'ala idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan firman Allah, idza kumtum ila sholati al-ayah. Qala Abu Abdillah, wa bayana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudhu'i marratan marratan wa tawaddu'a aidan marrataini wa tarasan wa lam yazid ala tarasin. Wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi wa ayu jawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab keempat atau kitab wudu, bab pertama ini menerangkan tentang perihal wudu. Di sini Imam Bukhari menuliskan sebuah ayat surat Al-Maidah ayat 6, yaitu tentang kewajiban untuk berwudu ketika mau sholat. Jadi ketika kita mau sholat, wajib hukumnya kita berwudu. Bagi yang belum punya wudu. Kalau yang sudah punya wudu, tentu tidak wajib. Kalau yang tidak bisa wudu, maka bisa penggantinya wudu. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi anggota wudu yang disebutkan di sini ada 4. Yang pertama wajah. Atau detailnya tentu sudah dibahas pada ilmu fikih ya. Bagaimana batasan wajah dari mulai tumbuhnya rambut kepala sampai bawah dagu, dari telinga kanan, telinga kiri, detail termasuk perbedaan pendapat di dalamnya. Pokoknya di sini anggota wudu yang pertama adalah wajah, lalu yang kedua adalah kedua tangan sampai dengan ini melewati siku atau siku, lalu mengusap kepala, wamsahu bi ru'usikum, jadi mengusap sebagian rambut kepala kalau yang punya rambut, kalau yang ada rambut kira-kira tempat tumbuhnya rambut di mana kira-kira itu. Kemudian kedua kaki sampai dengan mata kaki. Nah itu ya. Jadi anggota wudu ada 6 ditambah niat, lalu di belakangnya nanti ada tartib itu. Nah, lalu tentu detailnya pada ilmu fikih gitu kan. Dijelaskan di sini enggak, kita hanya memahami hadis dan bab-babnya saja. Qala Abdillah wa bayana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudhu'i marratan marratan. Nah, kemudian tadi kan anggota wudhu ada 4. 1 wajah, 2 tangan, 3 mengusap kepala, yang 4 kaki. Lalu berapa kali kita mengusap wajah? Nah, di sini disebutkan sekali cukup, itu yang wajib. 2 kali bagus, sunnah. 3 kali juga bagus, sunnah. Jadi ketika wudu, kewajiban membasuh anggota wudu itu cuma sekali-sekali. Wajah sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Tapi boleh juga 2 kali.
Kemudian para ahli fikih mengatakannya sunnah. Jadi wajah dua kali, tangan dua kali, mengusap kepala dua kali, mengusap kaki dua, membasuh kaki dua kali. Tiga kali juga boleh, hukumnya sunnah. Nah, selain setelah tiga kali itu enggak boleh makruh. Walam yazid ngara salatin wa kariha ahlun ilmin al-israfi fihi itu. Tidak boleh menambahi di atas tiga. Nah, tentu nanti ada perbedaan ulama, perbedaan pendapat bagi orang yang membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali. Nah, pada bab-bab berikutnya ada pembahasannya. Nah. Saya kira sudah cukup. Jadi kalau ada yang nanya mana dalil wajibnya wudu ketika mau sholat, nah maka jawabannya ini surat Al-Maidah ayat 6. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain al-ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warhamna minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.